Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri bro. Nah, iya. Kalau ketemu kawan lama, ketemu saudara lama, terus kita kumpul, kayaknya kok asik banget. Iya, kayak reunian bang ya. Bantri, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Jadi mungkin gue sih tahu bahwa gue itu dulu jualan ikan. Iya. Dan salah satunya yang mensupport gue, membuat gue semangat di pasar, ya negara ini ada Bantri. Iya. Mantan preman. Mantan. Dulu. Sekarang enggak. Kata-kata pasangnya dia ya, jatuh negara ya buang. Maklum. Istilahnya ada akam sih, iya. Anak kampung sini. Iya. Nah, itu dia. Terus ketemu lagi, ternyata Bang Andri ini hobi burung. Iya bang. Hobi burung bang emang. Iseng bang. Murai ada? Murai ada. Ada tiga sekarang. Mulai tiga, hijau dua, itu. Jadi kita beralih dari ikan ini kepindah ke burung lagi bang. Tapi lu ikan bener rendang nggak bang? Udah enggak, udah off total deh gara-gara banyak maling juga bang di situ. Itu. Sebetulnya berjalan, tapi jalan. Karena nggak enak aja bang, ya kan? Banyak yang orang baji kehilangan tuh lapor ke saya apa kan sebadangan cuman pedagang doang bang. Tapi yang penting sih alhamdulillah kios saya, lapak saya tuh aman gitu bang. Itu aja. Itu ikan ya? Ikan. Sekarang kita balik burung nih. Iya bang. Hari ini lu bawa jagoan apa ya bang? Ijo bang. Jadi hari ini tanggal 13 Mei 2023 kita ada di lapangannya Otista namanya. Otista New. Di gedung PFM. Iya. Kebetulan ini acara hari ini PMM ya bang? PMM. 24G ya? Iya. 24G bang. Iya. Udah juara lu bang? Udah. Belum sih. Ini sih sering juara terus bang. Sering juara. Sering juara satu. Gitu. Nama bunyinya? Si Selon bang. Suaranya begini. Iya. Bang, kalau kita buka dia diem bang. Iya. Oh, gitu. Nanti dia kalau ngeliat musuh doang, dia baru isiannya keluar materinya macam-macam. Baru bunyi baru gitu. Gedur. Iya, gedur. Nanti sengaja buat dipanasin bang. Nanti setiap lihat lawan di gantangan tuh materinya keluarnya tengkek, cililin, kapas tembak, sama kenari aja udah. Nah, si Selon. Selon ini. Selon. Iya. Iya bang, Selon. Ini kan gacor nih. Gacor bang. Kalau dibuka diem dia. Diem, dia. Ya. Kalau mau dibuka juga diem. Tuh. Ini malahan. Iya, diem dia bang. Tuh. Selon. Oh. Iya, dia asal lihat musuh aja baru. Baru. Iya, betul bang. Udah berapa lama? Udah, ini ada sama saya udah 3 bulan bang. Ini hadiah sebetulnya burung dari hadiah, ya lumayan. Hadiah dari? Dari bukan dari apa anaknya masuk kerja gua, di PT gua pikir bukan di hadiah dari iya, PT iya. Jadi dia kerjanya salah satunya dia outsourcing. Outsourcing juga bang. Jadi untuk kawasan di Cikarang sono, Cikarang Bekasi sampai Karawang ya alhamdulillah Karawang. Jadi banyak perusahaan-perusahaan internasional bahkan iya. Kontak kerja cari karyawannya ke saya bagian rekrutmennya bang. Iya, iya. Terus ini burung ya buat settingannya gimana? Settingannya hariannya 5. Mandi dulu dia bang, kalau pagi mandi, baru kita kasih lagi jangkrik 5, kroto dikit, krodong, udah itu aja kok. Tuh, isiannya. Kalau harian? Hariannya 5 aja jangkrik, hariannya di rumah mah diem bang, ini burung. Makanya aneh, makanya sering masuk 1, 1, 2, 1, 2. Di sini main udah sering, ya dapat lumayan, 1.7 juta. Gope gitu bang, iseng bang, iseng-iseng berhadiah. Iya, bukan gitu, aneh lupa ngontaknya ente bang. Lupa dah kalau udah banyak dulu lupa. Enggak, tetap ingat bang. Ini burung hadiah. Harian. Enggak burung hadiah. Iya, hadiah bang. Dari orang pengasih. Pengasih, jadi sudah rawat baik-baik nih bang Andri, ini burung-burung mewah. Oh, gitu. Dasarnya memang. Mewah bang, mewah burung mewah. Jangan sampai dijual bang, itu doang mintanya. Berarti gua buat gua boleh dong, nggak ya, gua nggak beli. Boleh, nanti dulu, nanti nunggu ini nih bang, nunggu terus, cairnya dulu. Terus gini bang, ya. Menurut lu juri-juri PMM seperti apa? Ya jurinya enak, tegas juga bang. Jujur, bang, jujur. Tegas, jurinya enak bang. Bagus, bilang bagus. Bagus, jelek, bagus bang, disiplinnya bagus, juga. Kita pertahankan, ya. Kalau jelek nanti kita rubah. Iya, sistemnya, iya, sistem teriak juga nggak boleh. Di sini kan enaknya gitu bang. Kalau di tempat lain kan berisiknya doang bang. Pasti. Iya pasti berisik gitu. Di sini? Kalau di PMM di sini enak bang, kan anteng. Berisik, kadang-kadang. Iya paling berisik, tapi saya di sini anteng mainnya, nggak berisik, cuman kek, udah gitu doang. Biasa aneh paling berisik bang gitu. Iya.
di mana gantangan, di bewok, di DNA, di jengkol, ya alhamdulillah dia udah nguasain gitu. Dan pasti kaya kan? Iya pasti, kalau di jengkol nggak boleh bang. Oh, jengkol juga nggak boleh. Di jengkol tuh enak, yang di radar tuh bang. Enak mana sama di sini? Enak di sini lah, luas bang, lu luas. Oh, lebih luas. Juri bagus, tegas. Bagus, saya senang, sportif. Walaupun kondangan saya senang bang. Kondangan? Iya. Pertama sih emang dia jalan, seharusnya dia masuk bang. Dia kurang panas tadi. Di sini nggak ada sedia jangkrik bang. Lupa bawa jangkrik tadi bang di rumah gitu. Makanya besok-besok kita kalau ada event-event gede gini, ya kita bawa siap jangkrik aja sama ulet itu aja bang. Buat dorongnya dia, ya kan? Gitu aja bang. Loh, selon. Ya. Lu kan banyak bergaul sama teman-teman pemain yang sering cari-cari burung bagus dong. Iya. Mereka melirik ini dong. Iya, banyak melirik bang. Ada yang mau tukar tambah murai. Tapi saya nggak jual bang. Memang lu nggak jual? Memang nggak jual. Yakin? Tawaran terakhir berapa? Ceban bang, 10. Misalnya udah mau 20 juta? Iya, nggak tahu juga bang. Kalau mau, gue jual 30 lah bang. Iya, nggak 30 biar nih gue lepas gitu aja. Gue boleh tes di apa, dilihat di gantangan bang. Nah, burung kenal buat duit. Nah, pokoknya burung nggak jalan, jangan dibayar. Kan gitu enaknya bang. Ya. Oh iya. Yeah. Langsung aja ya. Iya, yeah, gitu bang. 30 juta jual. 30 jual kan kita sisanya kan buat, ya kan? Bang, gitu. Buat nah, iya. Yeah. Buat ke utara. Utara kita mandi Priuk. Jadi pesan Mbak Andri nih buat teman-teman yang main ini lapangan recommended atau enggak? Enggak, bang. Coba. Recommended yeah. Apa enggak? Recommended. Recommended, bang. Jadi enak di sisi satu jurinya, disiplinnya, kita enggak boleh teriak, enak. Pengaturan jamnya ada, enak di sini, bang. Benar-benar enak di sini. Makanya saya lebih leluasa main di sini, bang. Walaupun ya tiket 110 ya lumayan, kita senang aja. Yang penting saya mah hiburan bang, daripada bete di rumah masalah pekerjaan banyak pendingan, ya udah kita main burung dulu. Iya, lagi banyak pendingan soalnya ini bang. Kalau di Epson juga banyak pendingan, ya sabarin aja dulu bang, waktunya itu lolos kan lolos semua bang, main burung dulu aja kita bang gitu. Yang pasti terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya. Iya, dan saya harap Pak Andri sering main di sini. Iya, siap. Semoga salon ini laku lah 30 juta biar amin. Iya, siap bang. Amin. Iya, siap bang. Thank you, ayo.